hukumnya tersangka atas nama pelaku anak atas nama AP, umurnya masih 17 tahun, pelajar kelas 1 SMK di salah satu SMK di Kabupaten Cianjur ini. Korbannya MFR itu 16 tahun, pekerjaannya masih pelajar juga kelas 3 SMP, alamatnya di Cianjur juga. Nah, ini peristiwanya adalah bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jadi korban ini bersama dengan beberapa orang temannya sedang nongkrong di Jalan Raya Cibeber, Kampung Pasir Gubang, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Pada saat kemudian mereka nongkrong, tiba-tiba datanglah konvoi sepeda motor. Ya, datang konvoi sepeda motor, kurang lebih 7 sepeda motor, dan beberapa di antaranya masih menggunakan seragam sekolah. Konvoi ini ada yang membawa senjata tajam. Selanjutnya setelah mereka berhenti di TKP, konvoi ini kemudian mengejar korban. Ya, beberapa siswa yang murid yang nongkrong di pinggir jalan itu dikejar. Nah, selanjutnya oleh pelaku, ya, dibacoklah si pelajar itu. Ya, jadi mengenai luka di tangan. Dan selanjutnya kabur. Itu jadi terhadap pelaku akan dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951. Untuk ancaman hukumannya pidana penjara 3 tahun 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta dan hukuman penjara setingginya 10 tahun. Ada yang ditanyakan? Dan kalau motifnya sendiri apa? Jadi motifnya sekedar ini aja ya, karena ada di situ mereka konvoi, kemudian ada di situ pelajar lain, dianggap musuh, gitu kan, dianggap seperti itu, kemudian dikejar, kemudian dibacok. Dalam keadaan mabuk juga nggak, benar? Sementara ini tidak ada indikasi yang mereka pada saat kejadian mabuk. Iya, bisa dibilang gitu. Iya, itu tadi yang saya bilang di awal. Mereka kan mengendari motor, bawa. Ya, kalau ditanya ya pastinya mereka bukan, karena secara umur pun juga belum bisa masuk organisasi itu kan. Jadi dibilang kalau salah satu geng motor ya enggak juga. Jadi sekumpulan anak-anak SMP, SMA yang kemudian baru pulang sekolah, kemudian melihat siswa yang lainnya, kemudian dikejar. Ini kan berkaitan dengan pernyataan komandan sebelumnya mengenai imbauan ke sekolah-sekolah untuk membatasi penggunaan sepeda motor. Apa perlu ditingkatkan semacam sebuah kesepakatan dengan pihak dinas misalkan atau dengan pihak sekolah agar membatasi penggunaan sepeda motor di siswa? Kalau itu tentunya ya kita secara rutin akan kita follow up ke para kepala sekolah, ya, pihak sekolah seperti apa tindak lanjutnya dalam rangka turut berperan aktif dalam penanggulangan kenakalan remaja khususnya yang seperti ini, dan dalam waktu dekat pun kami Forkopimda akan membahas khusus terkait masalah ini, seperti apa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Forkopimda dalam hal ini, dari kabupaten kemudian dari instansi yang lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!